Real eksklusif bukan bermakna dia orang ni real. Dia orang ni adalah orang yang pertama, orang yang buat real eksklusif tak. Tetapi real eksklusif adalah perjalanan sebenar seorang insan. So jadi kita ambil real eksklusif iaitu perjalanan yang sebenar. Real. Perjalanan yang sebenar kita adalah menuju alam akhirat. So jadi sebab itu kita tubuh, kita hidupkan balik real eksklusif dengan bandboy yang baru eh. Cuma kita kekalkan Faris Undertaker je. Waktu Mael berjalan dengan show di Funfair dan sebagainya, real ekspedisi dulu Faris Undertaker ada. Tapi yang lain semua kita ambil yang baru, fresh. Sebab kita kita mempunyai definisi yang berbeza. Jadi real ekspedisi ni sebenarnya sesuai untuk semua. It's not only us, it's about everybody. Okay, cakap orang putih sikit. Jom. So, you faham tak real ekspedisi? So, real ekspedisi adalah perjalanan yang sebenar bagi musician, bagi manusia seperti kita, manusia biasa. Kita akhirnya akan kembali kepada Allah SWT. Beribu-ribu juga, kita tak boleh tinggal solat lima waktu. Yeah? Kena ingat tu. Sebab saya dulu waktu real ekspedisi, waktu saya tumpukan ekspedisi yang pada asalnya tahun 1987, kita nama tragedi waktu itu. Jadi daripada tragedi 1987-1988, sebab kita sign dengan live record, baru kita tukar nama ekspedisi. Jadi ketika itu saya terlupa bahawa saya perlu ingatkan kepada fans ekspedisi bahawa ada tanggungjawab lain. Selain daripada kita berhibur, kita main music dan sebagainya, menyanyi, kita juga ada tanggungjawab kepada Allah SWT, betul tak? So, jadi apa ni, itu yang saya terlupa. Jadi saya fikir balik, saya kena hidupkan balik real ekspedisi supaya saya dapat ingatkan balik. Ini bukan untuk dalam hall ni je, tapi untuk di luar sana. Fans di luar sana, dia kena ingat. Sebab saya tak nak nanti dekat akhirat, masing-masing bawa pahala dan dosa. Waktu tu fans-fans ekspedisi akan tuduh, ini Eddie punya masalah ni. Eddie punya masalah, aku terlupa nak solat dan sebagainya. Jadi saya ambil kesempatan apabila tumbuh balik real ekspedisi ni, kita nak bagi tahu, kita nak ajak balik semua fans. Kita rata-rata waktu, kalau ikut pada usia lah, waktu kita aktif dalam fanfare tu mungkin 20-an umur kita. Sekarang ni mesti dah 40 lebih, 50 lebih. So dah tiba masanya kita kembali kepada apa ni, hakikat sebenar kehidupan, iaitu untuk Allah SWT. Jadi kita beribu, tak ada masalah. Kita beribu tapi kita kena ingat. Kerana ada dalam satu peristiwa, Rasulullah SAW, dia waktu dia mengembala kambing, setiap Nabi dia ada kisah mengembala kambing. Tapi Rasulullah SAW ni, dia mengamalkan kambing, dan kemudian dia tahu ada satu perkahwinan, ada majlis lah di Mekah waktu tu. Jadi dia kata kepada kawan dia, kau tunggu kambing aku ni, aku nak pergi tengok ajak majlis tu. Jadi Rasulullah SAW pergi. Waktu tu orang Arab tengah berhibur lah, main gendang dan sebagainya, menyanyi dan sebagainya, menari. Jadi Rasulullah pun ada naluri untuk ke arah tu, melihat hiburan. Jadi dia pergi, cuma Rasulullah tu maksum. Maksum faham kan? Maksum maknanya orang yang dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang dosa. Jadi Allah SWT telah buat ngantuk, perasaan mengantuk kepada Rasulullah. Dia duduk dalam majlis, dia tertidur. Jadi kali pertama macam tu, kali kedua pun, the next week, following the week, dia datang, dia nampak ada majlis, dia pergi, dan kemudian dia tertidur lagi. Begitulah cara Allah melindungi Nabi SAW daripada perkara lawa berterusan. Kerana dia seorang Nabi, dia akan menyampaikan perkara-perkara yang benar. Jadi bermakna dekat daripada ibrah peristiwa ni, kita dapat tahu bahawa setiap manusia hati naluri dia ada minat kepada muzik, betul tak? Jadi Rasulullah SAW pun minat kepada muzik. Itulah yang berlaku pada zaman Nabi SAW, menunjukkan bahawa muzik ni diminati oleh semua orang. Dia ada sense of apa, hiburan yang perlu kepada jiwa kita. Jadi cuma kita nak ingatkan supaya jangan terlalu lalai lah.
Maknanya kita nak bermuzik, nak main muzik, apa semua boleh. Tapi kita kena ingat juga Allah. Kita kena semayang, eh? Kawan-kawan, sahabat. Jadi ini adalah tiket saya untuk saya jawab di akhirat besok. Bila kata sahabat-sahabat fans saya, oh, Eddie tak ajak kita orang, Eddie tak ajak kita orang solat. Saya ada bukti malam ni Allah akan tunjukkan di akhirat besok bahawa saya telah mengajak semua kepada mengingati Allah. So insyaAllah. So macam mana? Real ekspedisi? Okay, kita akan berhibur bersama kumpulan Real Ekspedisi.